Film Agak Lain, karya sutradara Muhad Kli Aco, kian menunjukkan progres bagus. Terbaru, film yang dibintangi kuartet Oki Rehingga, Boris Bokir, Benny Dion, dan Indra Jegel, berhasil meraup 4 juta penonton dalam 12 hari penayangan di bioskop. Rupanya, melalui live TikTok di akun @filmagaklain, para pemain tampak tertantang untuk melakukan sesuatu jika penonton film ini mencapai 7 juta penonton. Jika terwujud, pemain utama film Agak Lain, termasuk sang sutradara, akan melakukan cosplay menjadi manusia silver di Bundaran HI, Jakarta. Mereka juga akan membentangkan spanduk film Agak Lain dengan jumlah penonton 7 juta. Sebagai informasi, film Agak Lain mulai tayang di bioskop sejak 1 Februari 2024. Pada hari pertama, film besutan Aco ini meraih 181.689 penonton, dan merangkak naik pada hari kedua, dengan total 195.874 penonton. Kemudian pada hari ketiga, film ini berhasil mencapai 305.389 penonton. Pada hari kelima penayangan, tercatat sebanyak 1.012.990 penonton yang sudah menyaksikan Agak Lain. Sampai dengan hari ke-9, penonton film Agak Lain terus bertambah lagi sebanyak 1 juta penonton dalam 2 hari. Film Agak Lain mengisahkan tentang Jegel, Boris, dan Benny Dion yang mengelola rumah hantu di sebuah pasar malam bersama Marlina, yang diperankan Tisa Biani. Rumah hantu itu selalu sepi pengunjung karena dikelola dengan buruk. Oki yang baru bebas penjara, lalu datang dan mengajak merenovasi rumah hantu itu. Perlahan tapi pasti, rumah hantu yang dikelola mulai ramai pengunjung. Namun masalah mulai datang ketika seorang pengunjung meninggal dunia di dalam wahana mereka. Jegel, Boris, Oki, dan Benny Dion harus mencari cara untuk tetap menjaga rumah hantu mereka yang sedang ramai dari kejaran polisi. Pasalnya, korban yang meninggal adalah politisi dari sebuah partai yang sedang mencalonkan diri.